masak lagi balik ini badukang nih. Nama saya selalu panggil bukan badukang, ini teguk. Jadi ramuan dia aku beli ubat-ubat tua juga. Sekarang nih saya belum siap lagi, saya baru ambil dari tanah ini daun semua nih, kunyit, daun kunyit. Hujan-hujan lagi saya turun saja pergi ambil. Ini mangga. Boleh makan kan Mami? Iya boleh, tapi masak dulu. Buka kulit dia tumbuk, baru taruh balik di sini. Potong, buka dia punya biji saja. Mami, Mami depan nih pi. Ini bukan monyet, ini toguk. Mami ini ngain monyet kan? Ayah, ini bukan monyet juga. Aduh, ya Tristan. Apa ini? Kunyit. Kunyit, kunyit, bukan monyet. Kunyit. Ah, pandai pun cakap kunyit. Tapi depan ada tidak. Bukan kaki. Ini akar, patung akar. Nah, ada akar. Oke ya. Mari kita tumbuk dulu nih kunyit. Buka kulit dulu sama akar dia. Ini mata dia. Karangan rumah saya ada mangga. Ini
akan keras. Jadi kita masukkan dia bila dia masak sudah. Itu ikan. Garam. Sebab dia asam. Perlu banyak-banyak garam. Tidak apa juga. Garam dia lebih. Terlebih garam pun tidak apa. Ini saya kasih 6 sudu. 6 sudu sumi-sumi. Ajinomoto ini 1 sudu sumi-sumi. Kunyit nih kalau terlebih letak dia akan jadi pahit. Jadi mungkin saya akan kurangkan sebab nampak banyak nih. Jadi saya kurangkan bawang putih. Cuk daun kunyit. Mangga. Sudah taruh garam, semua sudah taruh air. Sikena itu garam. Kalau ada garam di atas kepala ikan. Supaya dia masuk di dalam kuah nanti. Akan terlebih air, nanti dia tawar, tidak pekat itu airnya. Ini memang kepala dia keluar. Olive oil, jenama natural. Sukatilah, tidak banyak meletak. Sekarang tinggal tunggu masak selama 30 menit, kan? Lebih pun tidak apa. Oke, sekarang kita pusing jam lagi. 30 menit dari. Okay.